hatimu menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Wanita mengurapimu menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kehidupanku, ku tetap setia.
pada waktu kita ada dalam keadaan yang baik, itu adalah hal yang mudah untuk kita lakukan. Bersyukur pada waktu keadaan tidak baik dalam kehidupan kita, tentunya bukan hal mudah untuk kita lakukan. Demikian juga untuk menjadi setia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau dalam keadaan yang baik, kita bisa bilang lewat mulut kita bahwa Tuhan, aku mau setia. Tapi waktu badai itu menghadang, waktu angin itu menghempas kita, kadang-kadang kita mau bilang setia itu susah sekali. Tapi sore hari ini, kalau kita mau menyatakan kita mau setia, mari nyatakan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Sebab kita tahu Tuhan membuktikan kesetiaannya untuk kita lewat kayu salib, dan Dia menjadi teladan yang paling sempurna bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjadi setia kepada Tuhan. Dia memberikan semuanya untuk engkau dan saya. Mari kita berikan hati, kita berikan hidup kita untuk setia melayani Tuhan, untuk setia mengasihi Dia, untuk setia mengikut Dia apapun yang kita hadapi. Kalau engkau berkata, ya aku mau, angkat kedua tanganmu. Waktu engkau nyanyi lagu ini, nyatakan hatimu. Sampai akhir, Roh Kudus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Kami tahu kalau dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak bisa. Tapi kami tahu kekuatan-Mu ya Roh Kudus, yang memampukan kami untuk terus melangkah, mengerjakan keselamatan ini, tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Sampai akhir.